Posisi kita lagi ngantri solar, Pak. Alhamdulillah, ini solarnya nggak terlalu lama sih, nggak terlalu antri. Cuman lumayan, weh. Kita lagi mau antri solar, mau persiapan jalan lintas timur. Antri panjang, weh. Posisi kita di paling belakang. Mana dia mobilnya? Malah kesini lagi dia. Setelah 3 ada ke 12, 3 setelah 4 ada 12. Jadi semua ada di 10 kelas. Nah, kenapa di 10 kelas? Karena di situ ada kelas 1 terdiri putra sendiri, putri sendiri. Di sini jadi ada sallu alaihi. Ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin hadirat, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat yang saya hormati, yang saya muliakan. الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حاضرين حاضرات، para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat yang saya hormati, yang saya muliakan. Kita pada malam hari ini memperingati acara Isra wal Mi'raj
Walaupun harinya sudah berlalu, mungkin beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal. Tapi sebenarnya ini tidaklah menutup kesempatan kita untuk mengulik sejarah besar yang terjadi pada orang yang terbesar di alam semesta ini keagungannya, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, menceritakan hari-hari pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, menceritakan hari-hari kemenangan umat Islam, belajar tentang sejarah kehidupan panjang manusia ini adalah salah satu perkara yang sangat penting, yang saking pentingnya diperintahkan langsung oleh Allah, wadzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia dengan hari-hari pertolongan Allah. Agar apa? Manusia ini diperingati hari-hari pertolongan Allah agar ingat bahwa tidak pernah ada ceritanya orang itu taat kepada Allah kemudian celaka. Tidak ada ceritanya orang ingat kepada Allah kemudian menjadi hina dina. Tidak ada ceritanya orang taat kepada Allah kemudian hidupnya menderita tanpa akhirnya. Tidak ada ceritanya orang itu taat kepada Allah kemudian Allah menyia-nyiakan nasibnya dan terlunta-lunta tanpa ada yang menolongnya. Tidak ada. Justru setiap orang itu mereka taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan. Walaupun mereka menghadapi 1000 masalah, Allah kasih mereka 1000 penyelesaian masalah. Seandainya langit itu terbuat dari besi dan bumi terbuat dari tembaga, kemudian langit ditimpakan ke bumi dan di bumi ada orang yang taat kepada Allah, maka tetap akan punya jalan keluar untuk melalui semua masalah-masalah itu. Maka hadirin yang dimuliakan, sebaliknya belajar sejarah juga mengingatkan kepada kita, tidak ada ceritanya orang itu maksiat kepada Allah, berani kepada Allah, menentang aturan Allah, kok kemudian akhirnya dia bahagia. Tidak ada orang itu yang menentang aturan Allah kemudian dia jadi orang mulia. Tidak ada orang itu yang menentang aturan Allah kemudian hidupnya menjadi hidup yang istimewa, yang dicintai oleh manusia. Tidak ada. Dan itu sudah dicoba oleh orang-orang sebelum kita. Begitu banyak mereka mencoba. Kaumnya Nabi Nuh, dengan umurnya yang panjang-panjang, mereka mencoba untuk tidak taat kepada Allah. Maka Allah kirim banjir bandang yang menenggelamkan seluruh dunia tanpa tersisa kecuali 80 orang saja, dan Allah tidak peduli pada itu semua. Kaum 'Ad, mereka badannya besar-besar, merasa hebat. Man asyaddu minna quwwa, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka merasa bisa menentang aturan Allah. Maka Allah kirimkan angin kepada mereka, mereka berterbangan bagaikan kapas yang tidak berguna. Kaum Tsamud merasa hebat dengan teknologinya, bisa memahat gunung sebagai rumah-rumah. Punya teknologi yang sampai sekarang pun tidak bisa dilakukan. Mereka dengan teknologinya merasa mampu untuk melawan aturan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah teriakkan lewat Malaikat Jibril, sekali teriakan saja sudah menjadi bangkai-bangkai yang baunya busuk kemana-mana. Namrud, raja di raja yang menguasai seluruh dunia, yang belum pernah ada orang menguasai seluruh dunia selain dia. Dia merasa mampu untuk melawan Allah, tidak mau taat kepada Allah, menantang aturan Allah. Maka akhirnya